الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu ayat Al-Quran dalam surah An-Naml ayat yang ke-40 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahawa apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, Allah menggambarkan sebuah singgasana yang cukup hebat di hadapan mata Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ucapan yang diungkapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, qal hadza min fadli rabbi. Kita fokus tanpa kataan tu. Ayat ni tuan-tuan sekalian menerangkan kepada kita bahawa apabila Allah bagi satu nikmat yang besar, Allah bagi satu anugerah yang besar, satu benda baru dalam hidup kita ni, ya, seperti mana berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah menggambarkan sebuah istana singgasana duduk di hadapan mata dia. Kemudian apa ucapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Yang bermaksud, ya, ini termasuk kurniaan Tuhanku. Pertama, bila mana Allah bagi nikmat kat kita, Allah bagi kepada satu-satu anugerah, ungkapan kita ni kita kena kembali kepada Tuhan. Ya, kerana ini adalah kurniaan daripada Allah kepada aku. Untuk apa? Liyabluwani ashkuru am akfur. Supaya aku ni menjadi orang yang bersyukur dan tidak kufur kerana nikmat tersebut. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, apabila menafsirkan perkataan liyabluwani ay liyakhtabarani, bermaksud Allah bagi sesuatu perkara kat kita, sama ada benda hak kita seronok ataupun benda yang kita tak seronok, satu nikmat yang baru Allah bagi anugerah kat kita ni, liyabluwani ay liyakhtabarani, supaya Allah nak tengok kita ni orang bersyukur ke ataupun kita kufur terhadap anugerah yang Allah bagi dekat kita. Sama ada pangkat, sama ada wang manggit, sama ada kedudukan, sama ada apapun nikmat yang Allah bagi dekat kita ni, Allah nak tengok hak tu. Sama ada kita ni bertambah lagi jadi baik ataupun sebaliknya. Surah An-Naml ayat yang ke-40 ini mengajar kepada kita bahawa, ya, mendidik umat Islam dan manusia supaya apapun yang Allah, yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini, kembalilah syukur kepada Allah SWT. Dan hal ini pernah dibuktikan oleh Nabi SAW ketika mana Fathul Mekah. Bila masuk saja Mekah, berbondong-bondong orang memeluk Islam di tangan Nabi SAW. Pada waktu itu boleh saja Nabi mendabik dada, angkat kepalanya, mengatakan bahawa lihat saja ramai pengikut aku di belakang. Tapi tidak. Nabi pesan kepada sahabat, ya, idza ja'a nasrullahi wal fath
wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi li'afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bermaksud bahawa bertasbih dan istighfar kepada Allah kerana kemenangan dan nikmat ini, kita hanya kembali kepada Allah yang Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ayat Al-Quran yang saya kongsi sebagai mukadimah itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, Talbisul Iblis, karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, pada muka surat 186. Ya, 186. Baik, tuan-tuan sekalian. Pada pagi subuh ni kita nak tengok, kita nak perhati dan kita nak ambil pengajaran bagaimana iblis ni, tuan-tuan, begitu licik. Nah, dia boleh merosakkan siapa? Muslihat iblis terhadap ahli bahasa dan juga sastra. Ha, ni pagi subuh ni kita nak kena bahas, kita nak kena tengok orang yang pakar bahasa pun tak terlepas daripada tipu daya iblis. Ha, dah kita masuk tajuk ni, kita, ustaz, saya ni bukan peti sangat bahasa ni. Tak apa, siapa yang tak ada kena mengena pasal ni. Yang ni dia kena kepada orang yang pada ahli dia. Dan kita baca kitab ni nak kena tengok juga. Ya, kalau kita kena pada diri kita, mungkin kena dekat anak kita, keturunan kita, jiran kita ataupun guru kita sendiri. Supaya tak mau bagi kena tipu muslih iblis kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Nah, baik, kita tengok. Muslihat iblis terhadap ahli bahasa dan juga sastra. Menurut Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iblis mempercayai bahawa para ahli bahasa dan juga sastra. Ahli bahasa ni maknanya dia pakar sesuatu bidang bahasa tu, sama ada bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, apapun dalam bidang bahasa. Dengan membuat mereka sibuk menekuni masalah nahu dan juga bahasa. Maknanya Ibnu Jauzi sebut dalam kitab ni khususnya kepada pakar dalam bahasa Arab. Pakar dalam bahasa Arab. Kata Imam Ibnu Jauzi, iblis ni dia suka menyibukkan diri kita ni untuk menekuni masalah-masalah nahu dan bahasa Arab yang dan melupakan tugas-tugas asas yang merupakan fardhu ain serta keharusan dirinya mengetahui pelbagai macam ibadah, adab, menanap hati atau mengetahui ilmu-ilmu lain yang sebenarnya lebih utama. Alhamdulillah. Yang sebenarnya lebih utama iaitu seperti ilmu tafsir, hadis dan juga fiqh. Baik, maknanya apa? Bukan nak kata tak penting bahasa Arab. Jangan tak faham lagu tu. Bahasa Arab ni alat. Kerana banyaknya khazanah-khazanah Islam, ilmu-ilmu Islam itu dalam bahasa Arab. Ya, agak sukar untuk kita ni meyakini ketokohan dan kesarjanaan seseorang ulama dan juga asatizah kita kalau dia pandai bercakap tentang hal agama tapi dia tak pandai bahasa Arab. Nah, kita tak boleh nak yakin sungguh. Pasal apa? Sebab banyaknya turuf-turuf Islami kita ni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab. Dan sesiapa yang menguasai alat ini ataupun menguasai bahasa Arab ini, dia akan boleh memudahkan dia untuk memahami kefahaman agama. Itu konsep dia, nak kena bagi faham. Yang jadi masalahnya, tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, dia cuba untuk wujudkan tipu muslihat cukup licik kepada asatizah kita ni, tuan-tuan, hang sibuk bahasa Arab tapi jangan duk sibuk ilmu-ilmu lain. Kita boleh ikuti bimbingan ya. Bahasa Arab dia pandai. Dia terjun masalah nahu, tanya pasal badi', tanya pasal bayan dalam ilmu balaghah. Begitu juga tanya pasal alamat marfu', alamat apa dia jar dan sebagainya. Semua dia tahu perbahasan itu. Tetapi dia tidak sibukkan ilmu bahasa Arab itu untuk dia memahami cabang-cabang ilmu agama yang lain seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dan juga ilmu fiqh. Yang ilmu-ilmu dan disiplin itu
mempunyai luar lautan dalam yang perlu dia terjun dan juga untuk dia mendalami hal itu. Banyak lagi nak kena mengaji, bukan takat bahasa Arab saja. Nah, banyak lagi nak kena belajar ni. Sehingga kan lupa tentang ibadat. Sebab dia duk sibuk diri dia ni dalam bahasa. Ya. Dia duk pandai main bahasa. Ya. Sebab tu ada satu apa kuliah. Ha? Ustaz ni dia memang pakar bahasa Arab. Tapi subjek yang dia ajar ni tuan, subjek tafsir Quran. Kan? Subjek tafsir Quran. Bila dia mengajar tuan-tuan dekat anak murid dia, dia hurai tafsir Quran tu ke arah Nahu. Ke arah Nahu tu lebih banyak. Kira 80% tu Nahu ya. 10%, 20% ya dia hurai tentang tafsir. Lepas tu orang pun tengok balik, ustaz ni nak ajak bahasa Arab kau, nak ajak tafsir. Kan? Kemudian ya, pengurus ni asingkan ustaz. Ustaz lebih layak ajak bahasa Arab. Nanti kita nak kena cari orang untuk ajak tafsir. Kerana subjek yang tuan kena ajak ni ialah tafsir Al-Quran. Sebab ilmu tafsir ni dia banyak lagi, bukan cabang bahasa Arab saja. Banyak lagi nak kena terjun. Ilmu nasikh wal mansukh, ilmu am dan khas, mujmal dan muqayyad. Banyak lagi benda yang tu, yang nak kena kupas melalui disiplin ilmu tafsir. Ustaz tu nak kena ngaji, dia kena ajak tempat lain. Maknanya kena tafsir. Maknanya disebut bahawa setiap cabang ilmu ni dia ada lautan dia. Dia ada disiplin dia. Bukan sekadar hang pandai bahasa Arab maknanya hang tahu ke semua. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, anak-anak kita yang belajar ke Jami'atul Azhar, Universiti Azhar ke, Jordan ke, universiti mana ke tuan sekalian, nah, fakulti dia di UC tuan-tuan, fakulti bahasa dia bukannya fakulti pengajian Islam. Ya, fakulti bahasa. Kalau di Jordan dia ada fakulti adab, yakni fakulti bahasa. Dia bukan fakulti pengajian Islam. Adapun pengajian Islam, dia kena ada juga beberapa subjek bahasa Arab yang dia kena mengaji. Adapun pior ataupun major lah dalam bahasa kita ni, bahasa Arab ataupun bahasa itu sendiri, dia bukannya tuan-tuan termasuk dalam fakulti pengajian Islam. Bukan. Saya nak sebut bahawa bagaimana tipu daya iblis ni tuan-tuan. Dia menyebukkan diri ahli bahasa ni sampai dia tak mengaji ilmu-ilmu agama yang lain. Yang tu saya nak kena habang. Mereka menghabiskan umur untuk menekuni ilmu yang tidak dikembalikan kepada ilmu itu sendiri. Maknanya kalau dia nak memahami bahasa Arab untuk dia memahami agama, betul, kefahaman tu betul dah. Tapi dia tak buat benda tu. Dia tak mengaji fiqah, dia tak mengaji hadis. Tapi bagi ilmu yang lain, jika seseorang sudah memahami sebuah kata, maka dia harus meningkat kepada pengamalannya. Maknanya, tujuan kita mengaji bahasa Arab ni, satu nak, ialah kita nak memahami konteks bahasa tu. Jadi tak tuan-tuan, kita nak mengaji bahasa Arab tu, nahu ka sorah ke apa, memang banyak tuan-tuan. Memang tak habis. Ngaji bahasa Arab ni banyak. Perbahasan dia pun dalam. Takat-takat kita orang-orang duk ngaji, lepas tu kadang tak buat kitab, duk kelompok-kelompok, lepas tu tidur. Memang susah nak faham bahasa Arab ni. Melainkan kalau dia mulazamah sungguh-sungguh. Dia berlatih, mumarasah, dia bercakap, dia buat latihan. Dia menghafaz mutun dan sebagainya. InsyaAllah dia akan boleh memahami bahasa Arab. Tetapi tuan-tuan, Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih mengatakan bahawa kalau dia sudah menguasai kefahaman konteks ayat tersebut, dia dah faham ayat tu, dia kena bertindak kepada tindakan yang lain. Apa dia? Faham ilmu lain dan juga cuba beramal dengan ilmu yang dia belajar. Dia bukannya tenggelam dalam ilmu bahasa saja, bukan. Nah, kerana pengetahuan tentang kata-kata itu dimaksudkan untuk selainnya. Sehingga engkau melihat para ahli bahasa dan juga sastera yang tidak memahami adab-adab syarak. Ini Ibnu Jauzi kata. Dia mengaji bahasa Arab, dia hafal syair. Bahasa Arab dengan syair ini memang tak boleh dipisahkan. Sebab itu ada seorang ustaz saya di Agama Kedah. Dia takhasus bahasa Arab.
Dia kata, kami punya dalil kami. Kami punya masadir. Rujukan kami dalam masa Arab. Iaitu para ulama-ulama syu'ara. Ulama-ulama syair. Ulama-ulama syair dan juga Al-Quran. Begitu. Dia punya masadir dia. Dia nak tentukan bahasa ni, standard bahasa tu lagu mana. Dia bukan mereka macam tu. Dia ada standard dia. Standard dia tu dia nak tengah rujuk siapa. Dia ada ahli-ahli syu'ara dia. Seperti ahli syair yang sangat terkenal seperti Ummul Qais. Ya, itu di antara masadir dan rujukan dia. Kalau tanya dalam bidang agama, apa rujukan kita? Pastinya Quran dan Sunnah. Ijma', qiyas dan sebagainya. Itu rujukan kita. Adapun dalam ahli bahasa nak tentukan standard dia punya bahasa dia itu, dia ada rujukan dia. Bukan hadis, bukan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang bila tidak menekuni nas-nas agama ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab syarak tu dia tak masuk dalam diri ni. Ya, sebab tu anak-anak kita yang mengaji dalam bidang perubatan, mengaji dalam bidang engineer dan sebagainya, dia kena selit dengan pengajian Islam. Kalau tidak dia jadi keras. Ha, dia kena selit dengan pengajian Islam, dengan penghayatan agama. Ya, walaupun dia mengaji dalam bidang perubatan, dia juga kena belajar hadis. Belajar juga tentang Al-Quran. Bukan nak suruh jadi ustaz, bukan. Supaya dia biasakan telinga dia untuk mendengar al-hadiyatun nabawi, petunjuk nabawi yang ditunjuk kepada umat dia. Kena baca, kena mengaji. Walaupun dia cikgu bahasa Inggeris, walaupun dia cikgu sains, dia juga kena mengaji ilmu al-muakidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, supaya dapat melembutkan hati dia. Itu cerita dia. Nah, baik, kecuali hanya sebahagian kecil di antara mereka, terlebih lagi ilmu fiqh yang tidak peduli untuk membersihkan jiwanya serta memperbaiki hatinya. Ilmu Jauzi pun dalam dia duduk sleep, dia duduk kritik ahli bahasa, dia juga tekuk ahli fiqh juga. Ahli fiqh ni haram halal, haram halal. Itu dia punya hukum dia. Kalau kita belajar ilmu tafsiran ilmu fiqh, ya, iaitu kaifal istinbat, bagaimana untuk kita mengeluarkan, ya, usul fiqh, bagaimana untuk kita mengeluarkan satu hukum sama ada melihat kepada dalilnya, sama ada hukum itu berkisar tentang halal, haram, makruh dan sebagainya. Hukum ya. Jadi kalau ahli fiqh dia tak lapik dengan pengajian tafsir, pengajian hadis supaya dapat melembutkan hati dia, maka dia pun kadang-kadang dia jadi keras. Dia kira nak hukum orang lain. Ini haram, ini halal, ini makruh dan sebagainya. Jadi Al-Imam Ibn Jauzi ni tuan-tuan, bila kita belajar ni, biar seimbang. Biar seimbang. Hadis pun kita belajar juga, tafsir pun kita belajar, fiqh pun kita mengaji, akidah pun kita mengaji. Nak kena seimbang pengajian kita tu. Nah, baik, di samping semua ini, di antara diri mereka ada perasaan sombong. Bila tidak ada petunjuk nabawi dalam diri ni tuan-tuan, ya, dia tak mengaji tentang bagaimana tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa ni tuan-tuan, dia hanya terjun dalam perbahasan bahasa, sehingga kan kalau dia pandai satu bidang tuan-tuan, menyebabkan diri dia sombong pada orang lain. Sebab dia pandai, orang lain tak reti dia yang pandai bidang tu, sombong. Orang mengaji agama, orang yang ada petunjuk nabawi, semakin tinggi dia, semakin merendah diri dia. Ini Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, ya, teguk ahli-ahli bahasa supaya seimbang. Janganlah sekadar bahasa Arab saja, hang juga kena ngaji ilmu-ilmu lain juga. Ya, sebab tu tuan-tuan, ada satu kitab yang saya bawa ni, Qawaidul Fahmi Sunnah. Ya, iaitu kitab yang membicarakan tentang bagaimana kaedah-kaedah untuk kita memahami sunnah. Kitab ni insya-Allah bulan Ramadan saya akan baca kitab ni di Facebook saya lah. Kan? Saya akan baca kitab ni, kita akan hurai dan kita akan bahas tuan-tuan bagaimana untuk nak memahami sunnatun nabawi dengan sebetulnya. Tentu sekian, dalam kitab ni di antara al-qa'idatul al-hadiyatul wal 'ashruna, 21, pada kaedah yang 21 ulama susun bagaimana untuk kita nak memahami sunnatun nabawi idza ta'arudut tafsir ahli lughah ma'a tafsir al-fuqaha qaddamu tafsirul fuqaha.
Ini siapa khabar? Para ulama sebut dalam kitab ni. Ya, yang bermaksud apabila bertembung di antara tafsiran ataupun takwilan ahli bahasa dengan takwilan ataupun tafsiran ahli fuqaha, bila bertembung, bertembung duduk, eh mana satu betul ni, kita nak tahu lihat mana. Ya, qaddamu tafsirul fuqaha, mestilah didahului dan ataupun apa dia mengambil takwilan dan tafsiran di kalangan para fuqaha. Kena ambil itu, kena dahului itu. Kerana apa? Di annahum a'lamu bima'adin nusul syar'iyyah. Ini disebut sama oleh al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari di Ibn Rajab Al-Hanbali. Sebab para fuqaha lebih memahami konteks nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding hanya sekadar dia pandai bahasa Arab saja. Ya, sebab itu juga kata al-Imam Tirmizi dalam Jami'at Tirmizi menyebut bahawa qala al-Imam Tirmizi rahmatullah alaihi al-fuqaha a'lamu bima'ani al-hadis. Para fuqaha lebih alim, lebih mengetahui, lebih pakar tahu tafsirannya berbanding dengan ahli bahasa. Ahli bahasa ni dia duk main nahwu tu ya. Tapi di sebalik konteks itu ada lagi perbahasannya. Imam Tirmizi kata. Begitu juga al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah alaihi disebut dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Man lam yu'rafu maqasidul kitab wa sunnah lam yahillu lahu an yatakallamu fihima. Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah alaihi, ya, man lam ya'rifu maqasidul kitab wa sunnah, sesiapa yang tidak mengetahui maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tak faham dua ni, maksud dua-dua benda ni, lam yahillu lahu, tak boleh untuk dia bercakap tentang itu. Tak boleh. Hang cakap atas bidang hang saja. Nah, ada pun bidang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ataupun dalil-dalil nas dalam agama, dia ada ahli-ahli dia. Ni siapa apa? Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Muwafaqat ni kitab usul fiqh. Ya? Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Jauzi, memang hal ini tidak dinafikan. Tetapi mendalami ilmu nahwu yang berdasar untuk memperbaiki lisan dan yang diperlukan untuk tafsir Quran serta hadis tidak harus berbelit-belit. Kata Imam Ibnu Jauzi. Maknanya, Imam Ibnu Jauzi kata apa? Penting bahasa Arab ni untuk faham nahwu sorof, penting. Tapi janganlah sampai ya berbelit-belit. Maknanya sampai dia, sampai kita ni jadi pening untuk nak faham nas agama. Ha? Tujuan kita mengaji bahasa Arab ni untuk kita nak memahami konteks ayat tu. Bila dah faham konteks ayat tersebut, kemudian kita berpindah kepada disiplin ilmu yang lain. Ha? Untuk faham tafsir, kena memahami ilmu usul tafsir. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Selain itu, termasuk masalah tambahan yang tidak terlalu diperlukan. Ha? Kadang-kadang tuan sekalian, dia punya bahas satu perkataan tu sampai berbulan-bulan tak pindah ke perkataan yang lain. Kan kita nak dengar isi kandungan kitab tu, tapi dia bahas satu perkataan tuan sekalian sampai berbulan-bulan. Kita ni untuk memahami konteks tu cukuplah, kita nak faham next guna ayat ataupun pemahaman dalam ayat yang lain. Gitu. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi tegur ahli bahasa, fokus kepada maksud kitab tu. Ha, bila dah memahami konteks tu, terus kepada tambahan ilmu yang lain. Ha, menghabiskan waktu untuk sesuatu sifatnya tambahan. Ha, sebab tu ada satu masjid ni saya pergi ceramah. Dia mengadu, depa mengadu. Dia berkata, ustaz, ada seorang ustaz ni dia ceramah. Dia mengajar tafsir Quran. Dia punya tafsir surah Al-Fatihah dia tak habis lagi, bertahun-tahun dah. Tu dia. Bertahun-tahun tak habis lagi Al-Fatihah. Kita nak kata bahawa betul dah, okey lah tu kan. Mungkin dia ada tafsir lah. Tapi kaedah untuk tafsir dia juga, setakat mana untuk kita memahami ya ayat Al-Quran tersebut,
ya, kita kata bahawa cukuplah untuk kita berpindah kepada ayat yang lain untuk kita memahami ayat Al-Quran secara keseluruhannya. Janganlah kita menambahkan maklumat-maklumat yang tidak ada kaitan dengan perkara tersebut. Itu yang saya dah sebut di sini. Maknanya kadang-kadang dia ambil maklumat-maklumat tambahan yang tidak ada kaitan dengan tajuk dia. Nah, itu. Inilah Al-Imam Ibnu Jauzi kritik ahli bahasa yang bererti tidak terlalu penting dengan meninggalkan yang lebih penting adalah suatu kesalahan, kata Imam Ibnu Jauzi. Maknanya tengok fokus kepada tujuan tu. Bila dah dapat tu, bergerak kepada tempat yang lain supaya untuk kita memahami ilmu-ilmu yang lain juga. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, Dr. Sembilan, apa pengajaran dia daripada hal ini? Hal ini para ulama ada ajak kepada kita bahawa bila kita menuntut ilmu, biarlah ilmu kita ni seimbang. Nah, kita seimbang di antara ilmu ni dengan ilmu yang lain. Jangan hanya sekadar kita faham tu, kita tak faham ni. Biar kita seimbang, kita mengaji ke semua, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan untuk kita memahami ya agama dan kita menghayati ya agama ini di atas ilmu pengetahuan yang betul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, walaupun kita kata bahawa kita ni bukan ahli bahasa, tetapi sekali lagi saya ulang bahawa ya ini adalah kritikan kepada ahli-ahli ilmu. Oh, oleh Al-Imam Ibnu Jauzi kepada ahli ilmu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kata ustaz, kami ni bukan nak jadi ustaz, betul. Tapi dah kita baca kitab ni, dia masuk juga tajuk ni. Tajuk yang akan datang, tuan-tuan sekalian, kita akan masuk bagaimana tipu musyrik iblis kepada penyair, kemudian tipu musyrik iblis terhadap para penguasa. Oh, yang ni dia panas sikit. Ha, yang ni dia panas sikit. Bukan kita nak cerita bab politik ni, apa semua ni, kepartian tak mau. Kita nak cerita tentang politik ataupun penguasa. Penguasa yang ada jawatan, yang dia kena melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya bila mana orang pergi kepada dia. Nah, itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Takat tu dulu perkongsian kitab kita pada pagi ini, Talbisul Iblis. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak kepada kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين.